Championship trophy, and we'll go back to Sam Matterface for that. Timnas Inggris menelan pil pahit dikalahkan Spanyol dengan skor 1-2 pada final Euro 2024 di Olympia Stadion Berlin. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Spanyol sukses memecah kebuntuan lewat gol Nico Williams di awal babak kedua. Inggris sempat menyamakan skor lewat gol cantik Cole Palmer. Michael Oyarzabal muncul menjadi pahlawan kemenangan Spanyol lewat gol kemenangan yang ia ciptakan pada menit ke-86. Gol ini sekaligus mengunci kemenangan La Furia Roja. Carvajal dengan kawan berhasil menggagalkan kembali Inggris yang sudah back-to-back ke final. Kekalahan ini jelas tampak bikin kecewa seluruh pemain The Trillions. Pertandingan yang mengecewakan bagi Maino. Salah satu pemain yang sangat kecewa ia adalah Kobbie Maino. Meskipun ia mungkin menikmati penampilan yang luar biasa secara keseluruhan sepanjang turnamen, pertandingan malam ini bukanlah yang paling berkesan bagi bintang muda Manchester United Kobbie Maino. Dengan total hanya 29 sentuhan, statistik Maino selama 70 menit di lapangan termasuk yang paling tidak mengesankan. Ia hanya berhasil menyelesaikan 13 dari 18 operan dan tidak melakukan umpan silang atau umpan panjang. Upaya Maino untuk menggiring bola juga tak berhasil karena ia gagal menyelesaikan salah satu dari dua percobaannya. Remaja Man United itu memenangi 2 dari 4 duel daratnya dan hanya menjadi yang kedua terbaik dalam duel udara. Saat kembali untuk mendukung pertahanannya, Maino memang memiliki kehadiran yang terbatas, menyelesaikan 2 tackle dan melakukan 2 sapuan. Namun hal ini tak menutup fakta bahwa ia kehilangan bola sebanyak 11 kali. Dalam serangan, Maino gagal mendaftarkan satupun percobaan ke gawang. Namun statistik bukanlah segalanya, dan Maino dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Karena itu adalah penampilan di mana ia selalu menunjukkan kemampuan untuk menguasai bola dan berusaha membuat sesuatu terjadi. Ia juga sulit untuk memaksakan diri dalam sistem taktis di mana Inggris diminta untuk bertahan. Sepanjang pertandingan, Spanyol yang mendikte jalannya permainan mempertahankan penguasaan bola sebesar 65% dan melepaskan 16 tembakan dibandingkan dengan Inggris yang hanya 9. Pada akhirnya, Spanyol menciptakan 5 peluang besar, sementara Inggris memiliki 2 peluang.
Mainnya terbukti menjadi salah satu pemain penting Inggris sepanjang kompetisi. Pilar penting di lini tengah Inggris yang melambungkan timnya ke final Euro 2024. ولكن في الشوط الثاني زاد الأداء على هذا الانتصار على هذه الروح الكبيرة التي ظهر بها المنتخب الإنجليزي. Bangga dengan penampilan Maino sepanjang Euro. Pada akhirnya penggemar Inggris bisa bangga dengan penampilan Maino untuk negaranya. Sementara penggemar United niscaya akan gembira melihat apa yang bisa dilakukan anak muda itu saat ia kembali ke Old Trafford musim depan. Selain itu, manajer Manchester United Erik ten Hag juga girang melihat performa Kobbie Maino di Euro 2024 bersama timnas Inggris. Dia mendapatkan kepercayaan dari Gareth Southgate untuk mengisi lini tengah bersama Declan Rice. Yang menjadi dasar penilaian Erik ten Hag adalah pertandingan antara Inggris melawan Belanda. Meski berasal dari negeri kincir angin, tapi sang juru taktik menikmati permainan Maino. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Meski saya berharap Orange menang, saya menikmati permainan Kobbie Maino, kata Erik ten Hag, dikutip dari ESPN. Sungguh berbakat, secara teknis tetapi juga mental. Kobbie adalah anak yang hebat. Saya benar-benar berpikir dia adalah salah satu pemain terbaik di lapangan melawan Belanda. Dia sangat penting dalam dominasi Inggris di setengah jam pertama, tutupnya. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,